yang sudah kita minta keterangan, baik itu ahli pidana, kemudian ahli budaya, dan ahli sejarah. Ya, tentu yang berikutnya, ahli bahasa juga perlu kita ambil, kita undang, dan minta keterangan terkait dengan kasus. Kira polisi pasti sudah punya rumusan pasal-pasal mana yang dilanggar oleh petinggi-petinggi Sunda Empire itu. Saya memposting beberapa kali mengingatkan masyarakat jangan terjebak dengan organisasi-organisasi yang banyak menjual ilusi, hayalan-hayalan tidak jelas. Karena hidup kita ini butuh produktif. Jangan sampai banyak ikut jadi anggota-anggota ini, dikasih seragam, dan akhirnya waktunya habis meninggalkan keluarga, tidak menghasilkan kehidupan yang produktif. Itu saya lebih khawatir di situ.